Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat ya terkendala karena awalnya saya pikir mau pakai Google Meet biar bisa saya record, tapi malahan nggak tahu entah kenapa nggak muncul fitur recordnya pada Google Meet saya. Jadi ya akhirnya saya pakai Zoom lagi ya. Apa? Sama aja, mudah-mudahan ini terrecord. Mudah-mudahan ya. Saya karena kalau Google Meet itu otomatis dia, ya. Tapi kalau Zoom memang ada saya. Sama Mak Maulidi Amanda Sumanda. Oke. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis ataupun proses perancangan untuk membuat model visualisasi ini seperti apa ya. Jadi kalau sebelumnya di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang data abstraction, kemudian task abstraction. Nah, jadi di sini kita melihat kembali apa saja yang diperlukan saat kita diharuskan untuk membuat suatu proyek yang melibatkan visualisasi data. Ya. Oke, jadi di sini pertama sekali kita akan melihat ada suatu framework ya. Jadi framework ini dikemukakan oleh ini di bawah ada rujukannya ya, ada rujukannya. Jadi memang slide ini saya ambil dari website pengarang buku ini namanya Tamara Munzner. Nah, jadi berdasarkan si Tamara Munzner ini untuk membuat suatu project visualisasi data, kita memerlukan suatu proses analisis framework. Nah, jadi analisis framework ini kalau kalian bayangkan itu mungkin agak mirip ya seperti yang telah dipelajari di rekayasa perangkat lunak. Jadi intinya kita istilahnya kalau bertemu suatu masalah, jadi kita nggak langsung tiba-tiba langsung kayak gini solusinya. Jadi tidak seperti itu. Ada langkah-langkahnya ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari di hari ini yaitu framework-nya ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, framework yang akan kita bahas pada hari ini terdiri dari 4 level, ya, 4 levels. Kemudian ada 3 question, ada 3 pertanyaan, ya. Nah, level yang pertama kalau kalian yang sebelah kanan ini ada kotak. Kemudian yang pertama di sini ada tulisannya itu adalah domain, ya, domainnya. Nah, jadi level yang pertama ini adalah domain. Jadi pada domain ini kita mau tahu sebetulnya yang akan kita buat, visualisasi yang akan kita buat ini, target usernya ini siapa? Siapa yang akan menggunakan? Siapa yang akan melihat dan memanfaatkan visualisasi tersebut? Ya, jadi target usernya itu siapa? Jadi kita pada tahap pertama ini kita pastikan dulu domainnya itu bagaimana. Nah, misal kita ingin tahu terkait dengan data, misalnya minggu lalu ada saya bahas ya, misalnya data tentang cuaca, ya misalnya data tentang cuaca. Nah, data tentang cuaca ini kan banyak. Jadi nanti bisa kita pilih apakah temperaturnya, apakah kecepatan anginnya, ataupun memang semuanya yang akan kita tampilkan. Nah, sekarang
kita pastikan dulu siapa target usernya. Jadi siapa yang nanti yang akan menggunakan visualisasi tersebut. Jadi di sini kita memahami ya, jika ada suatu masalah untuk diselesaikan dengan menggunakan visualisasi, yang pertama harus kita lakukan adalah pahami dulu domainnya itu seperti apa. Ya, siapa? Jadi inti utamanya itu untuk memahami domain ini yang nanti kita buat itu sebetulnya untuk siapa? Ya, jadi intinya adalah target user. Ya, target user. Nah, ini dia intinya. Nah, kemudian ya, kemudian level berikutnya ini adalah abstraction. Jadi abstraction ini udah kita bahas di 2 minggu sebelumnya, yaitu nanti berkait bagaimana ya, bagaimana kita mentranslate dari domain tadi ke bentuk apa namanya ya, yang akan divisualisasikan itu nanti seperti apa. Jadi gini ceritanya. Domain ini kan beda-beda. Misal kita punya data biologi. Jelas nanti target usernya mungkin berkaitan dengan biologis ya. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang biologi, ataupun misalnya kita punya data medical. Nah, data medik misalnya data X-ray misalnya. Nah, target usernya ini siapa? Jelas nanti yang berkaitan dengan medical. Apakah dokter misalnya? Apakah itu apa namanya tuh yang bagian bedah misalnya ya. Jadi intinya kita tentukan dulu saat domain ini target usernya siapa. Nah, untuk masing-masing target user tersebut jelas memiliki bahasanya sendiri. Jadi istilahnya kayak gini, misalnya data X-ray ya kan, kalau kalian bayangkan data X-ray, kemungkinan kalian sudah pernah melihat data X-ray. Kan itu nanti ada gambar biasanya apakah itu X-ray tulang, misalnya tulang tangan atau kaki patah misalnya, ataupun tulang di badan kita ya kan. Nah, jadi masing-masing gambar tersebut jelas beda-beda. Jadi intinya untuk setiap domain itu pasti akan ada bahasanya sendiri, bukan bahasa pemrograman ya maksudnya di sini, tapi intinya mungkin kalau data X-ray nanti ada apa namanya ya, resolusinya, mungkin nanti akan ada apa ya, contoh data X-ray. Ya intinya untuk setiap domain itu pasti berbeda-beda apa namanya, informasi untuk yang akan ditampilkan ini jelas berbeda. Nah, karena beda ya, antar setiap domain tadi itu berbeda, gimana caranya kita memahami domain tadi dengan melakukan abstraction. Nah, ini yang saya maksud tadi. Intinya domainnya itu bisa beda, tapi saat kita melakukan abstraction ya, kita melihat, kita memilih ya untuk menjawab dua hal ini. Sebetulnya dari domain tadi apa sih yang mau kita tampilkan ya, apa, what is shown. Jadi apa yang nanti akan ditampilkan. Nah, terkait dengan apa yang ingin ditampilkan ini sudah kita pelajari di materi data abstraction. Kenapa di data abstraction? Karena pada bahasan tentang data abstraction kita udah lihat tuh data ada berapa jenis nanti. Ada yang model kategori, ada yang model ordinal, ada yang kuantitatif. Nah, nanti masing-masing data itu nanti ada kardinalitasnya, berapa jumlah data tadi yang akan dipertimbangkan. Jadi intinya di sini walaupun itu domainnya berbeda, tapi kita ingin pahami dia. Ya, kita pahami. Makanya di sini kata-katanya translate. Jadi kita ingin pahami dari bentuk yang domain berbeda tadi ya ke bentuk visualisasi itu seperti apa, dengan yang pertama kita lakukan apa yang ingin kita tampilkan ya, apa data apa. Kemudian berikutnya ya, pada level abstraction ini pertanyaan berikutnya itu adalah why. Makanya
tadi dikatakan four levels, three question. Jadi yang di bagian yang diberi warna itulah dia maknanya. Ya, jadi level kedua abstraction, questionnya di sini kebetulan langsung ada dua, yaitu what dan why. Apa yang ingin ditampilkan? Ya, kemudian mengapa? Ya, mengapa pengguna tadi harus melihat visualisasi tersebut? Jadi kenapa? Jadi kenapa dia? Kenapa istilahnya visualisasi berguna untuk pengguna tersebut? Ya, kenapa dia harus lihat? Nah, apa manfaatnya sama dia? Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi terkait dengan mengapa si pengguna tadi harus melihat visualisasi tadi, nah ini kaitannya dengan task abstraction. Minggu lalu sudah kita bahas ya, task abstraction, di mana ada beberapa task nanti, ada yang apa namanya, ya ada beberapa task yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Nanti lah kita lihat kembali kalau memang ada yang masih kurang jelas. Tapi intinya task ini berkait dengan tugasnya. Jadi datanya ini udah ada, ya kan, kita translate nih dari domain tadi, datanya nih udah kita pilih. Oke, nya yang perlu itu yang data A, B, C dari 20 data misalnya. Nah, kemudian dari A, B, C tadi sebetulnya kita mau cari tahu mengapa, ya. Jadi dari data tadi kita mau tahu pengguna kalau melihat data tadi itu kenapa sih data tadi itu berguna untuk mereka? Gimana cara kita tampilinnya? Ya, jadi tugas apa yang bisa si pengguna lakukan terhadap data tadi? Itu maksudnya. Ya, tugas apa? Task-nya. Task itu tugas. Jadi tugas apa yang si pengguna bisa lakukan ya terhadap data yang kita pilih sebelumnya pada bagian data abstraction ini? Oke, nah itu level yang kedua, abstraction. Oke. Nah, berikutnya level yang ketiga ini adalah idiom. Nah, ini di dalamnya lagi nih. Jadi kalau yang bagian luar ini domain, ini abstraction, kemudian adalah idiom. Idiom itu di dalamnya lagi. Nah, level ketiga yang idiom ini ada satu pertanyaan utama di sini, yaitu how is it shown? Jadi bagaimana sih data tadi mau ditampilin? Ya, gimana yang paling bagus itu nanti data tadi ditampilkan itu kayak gimana? Ya, dalam bentuk visual encoding yang seperti apa? Jadi kan visualnya nanti beda-beda. Ini nanti insya Allah minggu depan nanti kita lihat ya. Jadi visualnya bisa beda-beda. Nah, nanti ada markernya yang berbeda, apakah itu bentuk poin misalnya, apakah itu bentuk line, apakah itu nanti ada channel yang berbeda-beda, ada warna yang berbeda-beda, kemudian ada ukuran yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini pada bagian level idiom ini kita inginkan adalah dari yang sebelumnya tadi udah kita tentukan apa, ya kan? Kemudian nanti task-nya itu apa saja. Nah, kemudian pada level idiom gimana? Ya, bagaimana semua yang udah kita rancang sebelumnya tadi itu ditampilkan. Ya, how is it shown? Jadi bagaimana itu ditampilkan? Nah, hal ini melibatkan dua konsep utama, yaitu visual encoding dan interaction. Jadi kalau visual encoding itu maknanya tampilannya nanti itu kayak gimana sih? Ya, bagaimana cara kita gambarnya? Bagaimana cara penampilannya itu nanti kayak gimana dia? Ya, how to draw istilahnya. Pokoknya tampilan visualnya itu nanti seperti apa. Nah, kalau terkait dengan interaction, ini berarti interaksi. Maknanya data tadi kan tadi udah ada data, kemudian ada task, ya ada task. Nah, dari task tadi jelas kita menginginkan user itu bisa melakukan sesuatu. Apakah itu dia bisa melakukan zoom dari kecil ke besar, atau istilahnya
dia bisa selek bagian tertentu. Jadi nanti bagian tertentu itu aja yang akan muncul informasi detailnya, ya. Jadi di sini kita akan bermain dengan interaction, interaksi. How to manipulate? Bagaimana cara kita memanipulasi visualisasi data tersebut? Nah, biasanya bagian interaction ini sering terkait erat dengan proses input daripada user. Apakah itu nanti inputnya melalui mouse, ya? Apakah itu nanti inputnya melalui text field misalnya? Apakah nanti inputnya melalui mouse, text field, visual melalui kamera misalnya, ya, jadi macam-macam. Nah, jadi bagaimana cara kita memanipulasi visual data yang sudah kita buat sebelumnya? Nah, ini masih proses perancangan. Jadi tiga level yang di awal ini masih bagian analisis dan desain istilahnya. Domain ini kalau di RPL mungkin lebih cocoknya itu ke bagian identifikasi masalah, ya kan? Kalau abstraction ini sifatnya lebih ke perancangan, ya, perancangan analisis, ya. Kemudian idiom ini sifatnya ya perancangan juga, ya, sifatnya lebih ke perancangan, tapi lebih detail lagi gimana cara dia buatnya. Nah, berikutnya level yang terakhir itu adalah algoritma, ya, algoritma. Kenapa algoritma ini yang paling terakhir? Jadi kan sama ya seperti kalian pelajari di rekayasa perangkat lunak, itu kan ada langkah-langkahnya. Kenapa sih implementasi itu yang paling akhir, dua paling akhir istilahnya sebelum pengujian? Nah, karena memang kita nggak tiba-tiba aja langsung disuruh buat suatu sistem, langsung aja kita buat sistem suka-suka kita, kan nggak bisa seperti itu. Jelas kan kita perlu ada identifikasi masalahnya dulu. Sudah identifikasi masalah, baru kita brainstorming. Nah, kira-kira kayak gimana solusinya? Nah, lahirlah nanti perancangan. Dari rancangan tadi kita kasih nampak lagi ke user, kayak gini loh yang bagusnya. Apa ini sesuai dengan yang diinginkan, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ini tapi lebih kurang mirip ya seperti langkah-langkah yang kita lakukan pada rekayasa perangkat lunak. Jadi domain, abstraction, idiom, dan terakhir adalah algoritma. Jadi ini adalah level terakhir. Jadi algoritma ini terkait dengan ya pemrogramannya. Ya, pemrogramannya itu kita membuat pakai bahasa apa misalnya, ya suka hati, sesuaikan dengan keperluan dan kemampuan juga, ya. Jadi jelas nanti kita akan memilih yang efisien. Kenapa dikatakan efisien? Kan kita nggak mau nanti waktu tampilan visualisasinya itu lama sekali munculnya. Jadi udah dia klik satu item tertentu, lama gitu baru munculnya, kan nggak interaktif jadinya. Padahal yang kita inginkan ada interaksi dari user, langsung ada result ataupun ada yang ditampilkan dari visualisasi tadi, ya. Jadi jelas bagian algoritma ini penting juga, tapi memang dia pada level yang paling akhir, ya. Jadi di bagian inilah nanti kalian melakukan pemrogramannya itu di bagian ini, algoritma. Oke. Nah, jadi di sini hal inilah yang nanti akan kalian lakukan untuk project. Nanti sesudah materi ini saya jelaskan semuanya, saya akan jelaskan tentang projectnya. Jadi rencana saya proyeknya ini kira-kira ada waktu 1 bulan, ya. Jadi proyeknya lama karena memang saya buat rentangnya agak lama dan kompleks. Jadi tidak seperti tugas yang biasa, tapi waktunya panjang. Jadi jangan istilahnya jangan bilang
aduh proyeknya susah, nggak sempat dikerjakan gitu ya. Tapi saya bilang dari awal, proyeknya udah ada di e-learning, sudah saya upload, dan nanti insya Allah akan saya jelaskan. Jadi sebaiknya mulai di awal, ya kita prepare dari awal. Jadi jangan nanti udah seminggu lagi mau kumpul, baru mulai kerjakan, nah itu kemungkinan hasilnya menjadi kurang memuaskan. Ya. Sistem kebut semalam itu memang cepat selesai, idenya itu langsung muncul banyak, tapi hasilnya belum tentu ya, hasilnya bisa saja nggak sesuai. Oke, itu intermezzo aja. Nah, intinya hal-hal yang inilah ya, four levels and three question ini yang akan kalian lakukan saat mengerjakan project-nya. Jadi dimulai dari domainnya, domain situation, abstraction, kemudian idiom, dan algorithm. Oke. Nah, jadi dari keempat level tadi di sini, kenapa di sini dikatakan nested model? Jadi nested ini kan bersarang ya. Jadi apa namanya, bagian misalnya ini ya, task abstraction. Kenapa dia bersarang? Dia itu berada di dalam domain tadi. Jadi dia task abstraction ini maknanya bukan pada domain yang lain, tapi domain yang kita kaji. Jadi ya, domain yang kita kaji. Sehingga makanya sifatnya di sini adalah nested di dalamnya. Nah, bagaimana dengan visual encoding? Seperti itu juga. Jadi yang kita buat rancangan visualnya jelas berdasarkan abstraction yang sudah kita rancang di awal. Jadi bukan untuk yang lain. Ya, jadi sifatnya ini adalah nested ya, cascading, atau nama lainnya adalah cascading. Oke. Nah, selain daripada cascading, cascade itu berarti dia di dalam ya, di dalam. Misalnya kalau kayak kita buka satu window kan, kan ada tuh view-nya kita mau pilih cascade kan, berarti dia kayak menimpa, tapi nimpanya itu nampak sedikit seperti itu kan. Itu makna daripada cascading. Nah, nested model ini juga iteratif. Jadi maknanya apa? Apakah boleh sesudah kita implementasikan algoritma kita balik lagi ke domain awalnya? Mungkin waktu kita buat implementasinya kok kayaknya nggak sesuai gitu ya, jadi kita perlu memahami lagi domainnya ini seperti apa. Boleh, silahkan, nggak ada masalah ya. Jadi intinya kita melakukan proses yang namanya iteratif refinement. Ya, iteratif refinement di mana kita melakukan penghalusan lagi dengan berbalik ke langkah yang sebelumnya. Kita lihat kembali langkah sebelumnya, apa sudah betul yang kita lakukan? Ataukah masih ada yang kurang? Ataukah perlu data-data tambahan lagi yang mungkin belum cukup dari data yang sudah ada misalnya? Ya, jadi maknanya di sini selain daripada cascading, kita juga bisa melakukan proses iteratif ya, balik ke belakang. Enggak ada masalah balik ke belakang ya. Jadi makanya dibilang pengalaman itu adalah knowledge yang paling baik ya, karena makanya kita balik ke belakang istilahnya ya, iteratif, kita lihat yang udah dulu kita lakukan kira-kira udah betul atau salah ya. Kalau memang salah ya berarti kita perbaiki kembali. Jadi maknanya seperti itu. Oke, nah ternyata proses keempat level ini itu tidak semudah yang kita bayangkan juga. Waktu kita baca di ini kayaknya mudah kayak gitu ya, kayaknya nggak susah lah ya. Nah, tapi ternyata itu bisa saja memunculkan masalah-masalah. Nah, misal ya, kalau pada domain situation, nah terkadang kita salah paham. Nah, mereka perlunya apa? Yang kita buat versi kita sendiri. Jadi intinya salah paham terkait dengan keperluan daripada target user kita. Ya kan? Ini kan udah mirip-mirip kan kayak di RPL ya. Jadi intinya kita pahami dulu apa sih yang mereka mau ya. Kira-kira
berdasarkan apa yang diinginkan oleh target user tadi, nah baru kita buat ya situasi domainnya itu seperti apa. Nah jadi permasalahannya ya kalau misalnya kita salah paham, misunderstood, salah paham. Nah ataupun misalnya pada tahap data atau task abstraction kita salah menunjukkan apa namanya ya. Jadi data yang kita pilih dan task yang kita pilih ini kurang sesuai ataupun salah letak istilahnya. Seharusnya kita menampilkan data ABC tapi yang kita tampilkan data DEF misalnya. Jadi kan enggak sesuai ya. Oke, jadi istilahnya kita menampilkan sesuatu yang salah ya. You're showing them the wrong thing. Jadi kita menampilkan kepada mereka hal yang salah. Nah, kemudian yang lainnya kesalahan yang lainnya saat kita melakukan visual encoding atau interaction idiom ya. Nah, kesalahannya itu seperti apa? Nah, mungkin ya, mungkin yang udah kita desain visual udah cantik-cantik, kita desain interaksinya udah bagus, tapi ternyata saat kita implementasikan, ternyata visualisasi tadi itu kurang cocok. Nah, mungkin kita memerlukan versi komputer yang canggih banget, barulah visual ini bisa ditampilkan dengan sempurna misalnya kan, atau misalnya kita perlu apa namanya ya, interaksinya ini yang sangat apa ya, perlu bantuan dari tools yang lain, barulah visualisasinya itu bisa berjalan ya. Jadi intinya, jadi yang udah kita rancang tampilannya itu ternyata bisa saja tidak berjalan sesuai keinginan kita. Nah, kemudian pada level algoritm, ya pada level algoritm bisa saja masalahnya ini terkait dengan kode program kita. Mungkin proses untuk menampilkan visualisasinya ini kelewat lama. Misal kita tampilkanlah peta, kan peta Indonesia misalnya. Seperti ini kira-kira. Nah, anggaplah ada peta. Ya, kita mau menampilkan kecepatan angin. Ya, kecepatan angin yang apa namanya ya, yang real, yang live istilahnya. Ya, mungkin jedanya hanya sekitar 10 menit aja misalnya. Nah, ternyata waktu kita udah running nih programnya dengan visualisasinya, jadi nanti waktu kita pilih, ya pilih kan, nanti ada bagian pilihan, kita mau pilih yang apa namanya, yang Sumatera aja. Jadi kalau udah kita pilih yang Sumatera, maka dia hanya akan menunjukkan Sumatera. Jadi waktu udah kita pilih yang Sumatera, itu proses untuk apa namanya ya, menampilkannya itu perlu nunggu mungkin 20 menit dulu, barulah muncul tampilan visualisasi yang kita inginkan. Nah, ini maknanya apa? Kode program kita terlalu lambat. Ada yang masalah di sini. Apakah masalah dari sisi hardware-nya? Apakah dari sisi software-nya? Atau masalah dari kode programnya yang terlalu kompleks, tidak sederhana, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ditampilkan? Ya, jadi intinya ini yang masalah yang terkait dengan algoritma. Oke ya, jadi kesannya mudah, tapi ternyata bisa saja kita melakukan kesalahan untuk setiap level tadi. Makanya tadi sebelumnya ada proses iteratif. Nah, jadi kita boleh balik ke langkah yang sebelumnya kalau memang ada masalah. Ya, kita lakukan refinement. Oke. Nah, jadi solusinya ini kayak gimana untuk masalah-masalah tadi? Nah, solusinya
Misal, untuk algoritma, tadi kan yang bilang kalau algoritma ini bisa saja nanti kode programnya terlalu lama untuk menampilkan visualisasi yang diinginkan oleh user. Nah, berarti solusinya kayak gimana? Berarti saat kita uji coba, kita akan lakukan perhitungan berapa waktu yang diperlukan, berapa memori komputer yang diperlukan. Juga nanti kita akan melakukan analisa kompleksitas komputasinya. Nah, ini kalau belajar struktur data, nah inilah dia kompleksitas komputasinya. Jadi dia memproses di balik layarnya itu algoritmanya, apakah kompleks? Apakah dia misalnya perlu ON kuadrat misalnya? Kan lama nih kan? Apakah dia perlu hanya ON saja? ON saja kan berarti lebih cepat. Nah, jadi intinya, ya intinya pada bagian algoritma ini, ya kita ukur, ya kita ukur berapa kecepatannya, berapa memori yang digunakan, berapa kompleksitas untuk algoritma yang kita gunakan tadi, ya. Oke, nah berarti karena ini memang terkait erat dengan algoritma, maka bidang yang terkait itu ya bidang kita, yaitu computer science. Dan memang sangat apa namanya ya, sangat technical ya istilahnya, memang sangat technical khusus untuk computer science saja. Nah, berikutnya ya, berikutnya kalau masalah tadi terkait dengan visual encoding dan interaction. Jadi gimana caranya? Cara solusi untuk mengatasinya. Nah, berarti di sini kita bisa melakukan analisis hasil secara kualitatif. Kualitatif ini maknanya apa? Kalau kuantitatif, nah algoritma. Kalau kuantitatif itu kan berarti jumlahnya yang kita pertimbangkan. Nah, kalau di sini berarti maknanya secara kualitatif berarti bukan jumlah orang yang melakukan, tapi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh user untuk melakukan satu task tertentu, satu tugas tertentu. Nah, ini maknanya kita menganalisis dia secara kualitatif, ya. Measure, ya, hitung, ukur berapa waktu yang diperlukan oleh manusia dengan menggunakan lab eksperimen. Jadi kita bisa menggunakan lab eksperimen. Jadi kita minta tolong nih sampel, ya sampel misalnya sekitar 10 orang. Nah, kita minta tolong untuk yang mungkin nggak harus 10 orang sih, 1-2 orang pun udah bisa gitu ya, karena yang kita inginkan di sini kualitatif bukan kuantitatif ya. Jadi kita mau tahu untuk setiap orang tadi menyelesaikan task yang udah kita buat dengan visualisasi tertentu berapa lama dia mengerjakannya. Nah, jadi proses ini lebih ke kognitifnya, ya, pemahaman daripada orang tadi saat menggunakan visualisasi. Jadi, bidang kognitif psikologi. Nah, kemudian, ya, bagaimana kalau yang bermasalah tadi adalah data atau task abstraction? Jadi, kita salah tuh, yang data yang kita pilih ataupun task yang kita pilih ini salah. Nah, jadi solusinya seperti apa? Solusinya kita bisa melakukan observasi kepada target user sesudah kita melakukan proses deployment. Deployment ini istilahnya visualisasinya udah selesai, ya. Jadi proyeknya udah selesai, kemudian kita deploy, kita simpan di desktop kah atau kita simpan di web base misalnya. Nah, kemudian kita berikan ke target user kita. Nah, kita minta, ya silakan observasi hasil yang udah kita buat ini seperti apa. Ya, jadi kita melakukan observasi, makanya di sini dikatakan itu adalah field study. Jadi kita langsung melihat bagaimana visualisasi yang udah dibuat itu berjalan dan digunakan oleh target user tersebut. Ya, observasi. Nah, kemudian kalau misalnya masalah itu berkait dengan domain, ya berkait dengan domain,
Maka gimana cara kita apa namanya solusi daripada masalah tersebut? Nah, berarti kita harus ukur balik, ya, ukur balik domain yang kita inginkan ini apakah diperkecil atau misalnya malah diperbesar atau misalnya malah nggak sesuai, salah ambil, kita ambil yang lain lagi harusnya, misalnya kan. Nah, jadi bermakna kita ukur kembali, ya, ukur kembali yang udah kita deploy tadi, apa namanya, domain, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh si target user pada domain tersebut. Nah, jadi itu solusinya. Nah, tadi saya katakan ya, jadi kalau yang bagian algoritma ini memang sangat teknikal, ya, sangat teknikal. Nah, sedangkan yang lainnya ini sifatnya karena merupakan desain, jadi ya sifatnya ya lebih ke menyelesaikan masalahnya, ya. Jadi penyelesaian masalahnya itu nanti seperti apa. Nah, namun ya ternyata apa yang kita analisa di algoritma, ya, apa yang kita analisa di algoritma kan tadi terkait dengan waktu, ya, terkait dengan waktu, memori, kompleksitas algoritmanya. Jadi apa yang kita buat di bagian algoritma ini ternyata belum tentu, nah, do not confirm, jadi belum tentu hal tersebut itu sesuai dengan yang udah kita rancang pada bagian visual tadi. Nah, jadi apa ya namanya, ya, mungkin yang kita rancang itu lebih kompleks, sangat kompleks, sehingga waktu diimplementasikan di dalam algoritma ternyata jadi kompleks juga gitu, ya. Jadi intinya computational benchmark do not confirm, ya, do not confirm idiom design. Jadi bukan berarti antara kedua hal ini istilahnya kalau ini bermasalah apakah berarti visualnya ini juga bermasalah, bisa saja tidak seperti itu, ya. Jadi kita harus lihat kembali apa masalahnya. Dan ternyata yang kita lakukan tadi saat apa namanya, ya, jadi istilahnya kayak gini loh, kan tadi saya sudah jelasin ini kan masing-masing ranahnya di sini, masing-masing untuk waktu itu di bagian algoritma, visual itu bagian desain, makanya di sini dikatakan jangan salah ranah. Jadi kalau yang kita uji itu adalah computational benchmarknya, jadi bukan berarti yang bermasalah tadi adalah visual encodingnya, tapi yang bermasalah di sini ya hanya bagian algoritmanya saja, seperti itu, ya. Jadi apa maknanya, ya, jangan sampai salah memadankan. Jadi kalau memang yang bermasalah itu terkait dengan lamanya waktu untuk memproses suatu algoritma tertentu, ya berarti kemungkinan yang masalah itu di bagian sini, bukan di bagian sini. Nah, makanya di sini kata-katanya avoid mismatch. Jadi jangan salah memasangkan antara solusi dengan tugasnya. Ya, jangan salah pasang. Nah, misalnya juga ini lab study, ya, lab study. Nah, jangan sampai yang kita lakukan apa namanya, kita ukur berapa lama sih si manusia tadi itu mengerjakan task tertentu, ya mengerjakan task tertentu dengan menggunakan lab eksperimen, ya. Nah, jangan sampai apa yang udah kita temukan di sini kita simpulkan langsung bahwa ternyata yang bermasalah tadi itu adalah data dan task abstraction-nya. Nah, ini juga mismatch. Nah, kenapa mismatch? Karena di sini saat kita menganalisis visualisasi ini secara kualitatif, ya, yang kita ingin tahu yang bermasalah itu ke visualnya, bukan ke abstraction-nya. Itu maksudnya, ya. Avoid mismatch. Jadi di sini yang kita analisa itu yang bagian ini saja, bukan ke bagian abstraction. Makanya dikatakan
lab studies do not confirm task abstraction. Jadi bukan berarti apa yang kita lakukan di sini, ya, lab study ini menandakan bahwa yang bagian ini itu yang bermasalah. Nah, ini udah salah pasangan istilahnya. Ya, jadi pasangannya salah. Kalau memang di sini kita temukan ternyata seseorang tadi menyelesaikan masalahnya itu sangat lama sekali, dia perlu memahami dulu warna-warna yang digunakan, kemudian channel-channel dan map-nya yang mungkin membingungkan sehingga memerlukan waktu yang lama, ya berarti yang bermasalah itu adalah visual encoding. Ya. Nah, kemudian ya oke. Nah, itu udah ya. Jadi habis bahasan kita terkait dengan level framework untuk mendesain visualisasi project visualisasi ya. Nah, kemudian di sini hanya akan dibahas beberapa contoh research paper yang terkait dengan visualisasi data. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di internet itu di Google Scholar misalnya kalian search research yang pernah orang lain lakukan. Nah, visualisasi data ini termasuk salah satu visualization ini ya, termasuk salah satu bidang research. Jadi intinya bidang research itu enggak hanya misalnya data mining aja misalnya, enggak, karena kan yang namanya data mining kan berarti kita datanya itu kita ambil. Nah, udah kita mining, udah kita dapatkan datanya, mau kita apain lagi? Ya kan? Nah, nanti ada orang menganalisis modelnya. Jadi dia buat model klasifikasi misalnya. Nah, dianalisis kayak gimana modelnya. Nah, nanti datang kalian yang udah belajar visualisasi. Nah, sesudah dilakukan langkah-langkah tadi, di datanya itu udah diambil, kemudian udah di clean datanya ya, dibersihkan, kemudian udah dibangun model. Nah, nanti hasil akhirnya, result-nya itu kalian visualisasikan. Nah, jadi intinya di mana visualisasi itu berkait, di mana-mana. Jadi intinya apapun itu tugas akhir kalian, itu kemungkinan pasti akan ada visualisasinya. Malah kalau yang bidang geospasial jelas-jelas ya, itu adalah visualisasi kan, peta itu adalah visualisasi ya. Tapi mungkin kalau bidang lain kesannya nggak nampak gitu ya, tapi di laporan pasti ada. Nanti laporannya apakah itu nanti ada tabel-tabel, apakah itu nanti akan ada grafiknya ya. Jadi intinya ada visualisasinya ya. Nah, jadi terkait dengan visualization ini juga banyak research kalau kalian cari di internet ya, misalnya di Google Scholar. Nah, banyak visualisasi dan materi research visualisasi tadi itu bukan berarti semua hal ini itu akan dibahas. Jadi biasanya terkadang yang akan dibahas hanya bagian yang ini saja misalnya, atau hanya bagian algoritmnya saja, atau hanya bagian visual encodingnya saja ya. Jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin itu dibahas kesemuanya. Kenapa? Karena terlalu kompleks nanti jadinya. Jadi biasanya untuk research itu dia akan fokus ya bagian mana yang akan dibahas. Nah, ini ada beberapa contoh research. Kalau kalian mau tahu ya, silahkan aja cari di Google Scholar, tinggal ketik aja Matrix Explorer, itu banyak tuh. Ada beberapa research paper jurnal ya, artikel jurnal yang terkait dengan ini, Matrix Explorer. Nah, jadi apa yang dilakukan di sini, dia melakukan observe and interview target user, kemudian justify encoding interaction design, kemudian dia measure hitung berapa sih waktu yang diperlukan dan memory yang digunakan. Dan kemudian kualitatif result image analysis-nya itu seperti apa.
Jadi di sini paper ini membahas tentang ini dia. Nah, di sini hanya dibahas contoh-contoh ya, contoh-contoh research paper yang terkait dengan visualisasi, visualization. Nah, kalau kalian ingin mengambil judul TA-nya tentang visualization, bisa saja lihat ke contoh-contoh yang udah ada di sini. Nah, kalau ini si Mike Lahlan ini, ini Münzner. Nah, inilah dia yang membuat buku yang saya baca ini. Slide ini juga saya ambil dari si Tamara Münzner ini. Jadi ternyata dia membuat aplikasi namanya LiveTrack. Belum pernah lihat juga saya seperti apa. Tapi pada artikel tersebut dia melakukan observe ya, interview target user, kemudian justify encoding, qualitative research image analysis, dan terakhir dia juga melakukan field study ya, field study. Jadi istilahnya tidak berhenti di dia tidak berhenti di visual encoding, tapi dia juga melakukan field study. Field study itu kan berarti dikaji kembali task dan data abstraction-nya. Ya, ini ada lagi yang lain ya, yang dibuat oleh si Noak, namanya Noak ini juga namanya ya. Ini lagi yang lain ya, dia melakukan lab study, measure time atau errors for operation. Ini ada lagi yang lain. Nah, ini interactive visualization of genealogical graph. Genealogical ini apa ya? Kayaknya bidang-bidang medical ya. Nah, ini yang dia lakukan. Nah, ini peta. Nah, peta ternyata dia melakukan kompleksitas analisisnya juga. Habis. Nah, jadi ya itu aja bahasan materi kita pada hari ini. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Memang materinya agak sedikit. Ada. Jadi kalau ada yang udah rancang-rancang nih tugas akhirnya nanti seperti apa, nah silakan melihat-lihat research paper ataupun artikel-artikel jurnal yang berkait dengan visualization seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, ini tahunnya udah lama ya, 2006 ya, berarti nanti kalian cari yang lebih baru lagi. Apa yang orang lain pernah buat misalnya. Ya, jadi intinya visualization ini tidak hanya jadi dia kan terkait dengan domainnya. Misalnya kalian ingin membuat visualisasi untuk domain biologi. Nah, biologi nanti bagian mananya yang ingin divisualisasikan? Ya kan jelas nanti berbeda-beda ya, tergantung dengan keperluan daripada user pada domain tadi. Itu bisa menjadi judul untuk TA kan. Udah ada udah jadi dari mulai sekarang kan kalian umumnya di semester 4 dan 6 ya. Nah, bagi satu mulai mikir-mikir judul TA-nya seperti apa. Jadi nanti di semester 7 itu udah fokus. Jadi udah fokus yang akan dikerjakan itu nanti seperti apa. Biar bisa ini selesai 4 tahun kan. Jangan, karena informatika ini terkenal selesainya itu lama sekali ya. Nggak tahu entah kenapa. Apa dosennya yang nggak ada gitu ya, ataukah mahasiswanya yang hilang sendiri, macam-macam tuh kasusnya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada? Nggak ada, kok sunyi-senyap nih, orangnya masih ada atau enggak ya?
Okay. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya, saya akan menjelaskan terkait dengan proyek seperti tadi saya singgung di apa namanya saat kuliah tadi. Oke. Okay. Share dulu. Dia ya. Grupnya udah kalian buat kan minggu lalu ada berapa? Ada 7 grup ya. Itu yang terdiri dari 2 dan 3 orang. Saya bilang minggu lalu. Nah, yang sekarang harus kalian kerjakan kan tugas 1. Jadi selesaikan dulu tugas 1. Nah, di sini kalian sudah bisa prepare ya terkait dengan proyeknya. Ya, jadi proyeknya ini saya jelaskan sekarang, walaupun nanti kalian presentasinya itu sesudah minggu UTS. Jadi kira-kira minggu UTS itu tanggal 9 Maret, ya tanggal 9 Maret berarti minggu berikutnya itu akan ada presentasi proposal. Bukan proyek yang sudah selesai ya, baru proposal. Jadi proposal ini istilahnya apa sih yang mau dikerjain gitu kan. Nah, nanti perancangan intinya yang kayak tadi saya bilang yang 4 levels tadi, berarti di bagian ini kalian sudah sampai ke bagian task dan data abstraction dan sedikit ke udah nyerempet sedikit ke bagian visual encodingnya ya, jadi udah sampai ke bagian visual encoding. Nah, sedangkan nanti di project akan dipresentasikan di minggu ke 15, nah itu terkait dengan yang udah jadi ya, algoritmnya, implementasinya itu kayak gimana. Nah, project ini ya, jadi proyek ini kerjakan secara berkelompok. Nanti proposalnya itu diketik pakai Word, dicetak PDF, diunggah di halaman e-learning dan akan dipresentasikan secara ringkas. Ya, ringkas. Jadi karena ini ada 7 grup, berarti dalam anggaplah sekitar 2 jam ya harus selesai semuanya. Paling enggak satu grup itu 10 menit aja ya. 15 menit lah ya maksimal, jadi nggak panjang-panjang. Nah, kemudian apa yang harus kalian kerjakan di sini ya, jadi buat proposal project mengenai visualisasi data yang akan dibuat menggunakan dataset yang tersedia secara publik. Jadi maknanya dataset tadi bisa di-download bebas ya, bukan dataset yang kalian buat sendiri, tapi intinya dataset itu ada sumbernya, sumber aslinya itu dari mana. Nah, struktur proposalnya ini mengikuti panduan berikut ini. Nah, nanti bagian awalnya itu nanti ada informasi dasar ya, covernya lah istilahnya ya, cover. Kemudian berikutnya ada latar belakang. Nah, latar belakangnya ini berarti menjelaskan masalah yang ingin kalian selesaikan ini seperti apa. Nah, jadi masalah yang ingin diselesaikan dengan menggunakan visualisasi itu seperti apa? Nah, ini ada contoh, cuman contohnya dalam bahasa Inggris ya. Contohnya di sini miss medical appointment. Jadi orang kalau buat appointment dengan dokter ternyata ada yang nggak datang. Nah, ternyata yang apa namanya janji ketemu dengan dokter tadi yang apa namanya ternyata orang pasiennya itu nggak hadir, itu memberikan efek terhadap healthcare system. Jadi ternyata apa namanya ya terkait dengan uang juga dan bisa mengefek ke kualitas pelayanan daripada sistem healthcare-nya. Nah, jadi itu dah masalahnya ya kan. Nah, jadi dengan adanya masalah tadi, if we could understand what factors lead to miss appointment, jadi
Andaikan kita bisa memahami masalah tersebut, kenapa sih bisa muncul? Nah, mungkin bisa saja kita bisa mengurangi jumlah appointment yang tidak jadi dilakukan tadi. Nah, to address this challenge, ya, I propose. Nah, jadi makanya ya untuk menyelesaikan masalah tadi kita akan membuat visualisasi yang seperti apa. Nah, pokoknya jelasin lah. Jadi di bagian latar belakang ini jelasin masalah yang ingin diselesaikan seperti apa, latar belakangnya di mana, ya. Cerita. Ini udah kayak tugas akhir aja kesannya ya. Tapi ini bagian ringkasnya. Kalau tugas akhir kan kompleks ya. Dan datanya itu real, kita nggak boleh pakai dataset. Boleh sih pakai dataset publik kalau memang tidak ada sama sekali data yang real. Itu biasanya kita akan cari data yang aslinya. Oke, nah berikutnya deskripsi data. Ya, kemudian kita lakukan preprocessing data. Jadi di bagian ini, nanti kalian cerita dataset itu diambil dari situs apa, kemudian dataset tadi isinya data yang seperti apa saja, nah ada berapa atribut, nah atribut apa saja yang nanti akan digunakan untuk setiap atribut tadi, apa ya istilahnya, dia kan pasti ada jenisnya kan, jenis atributnya, apakah dia datanya itu tipe ordinal misalnya, apakah data itu tipe kuantitatif, ya pokoknya jelasinlah di bagian deskripsi data ini ya, dan preprocessing data. Nah, kenapa ada preprocessing data? Karena bisa saja nanti datanya ada yang tidak lengkap ya. Misalnya ada data yang perlu kita proses lebih lanjut. Ya, misalnya datanya itu berupa apa nih misalnya nih. Oh, ini contohnya ya. Contohnya misalnya ada patient ID. Ya, patient ID ini kategorikal. Kemudian 300.000 level. Jadi ini adalah jumlah atau apa namanya? Kardinalitasnya ya, kardinalitasnya. Gender kategorikal juga dua level. Ya kan cuma ada dua kan, laki perempuan kan. Jadi ada dua level. Kemudian age ya, age di sini adalah order. Nah, order levelnya apa namanya? Kalau ini kan ordinal, dia kan biasa ada rentang ya, rentang. Jadi rentangnya 0 sampai 105. Kemudian apa lagi? The health status of patient. Ya, kondisi pasien tadi, apakah dia hypertension, ya, darah tinggi. Apakah dia diabetes, apakah dia apa namanya suka minum alkohol, apakah dia memiliki disability, ya. Jadi ini nanti bisa berupa kategori ataupun binary. Ya, jadi intinya ini terkait dengan masalah yang tadi ya, masalah miss appointment tadi. Nah, berarti di bagian ini kalian jelaskan sesuai dengan data yang akan digunakan. Datanya boleh di-download dari sini. Google di Google dataset ini juga ada, silakan di search aja atau di sini data explorer juga bisa. Kalau misalnya nggak dapat di sini, jadi udah ada masalah, tapi ternyata di dataset ini nggak ada, kalian cari dataset yang lain juga boleh ya. Di Indonesia ada juga tuh situs data, kalau nggak salah data.id ya. Ada dia. Ada juga data kepunyaan pemerintah Indonesia. Ya, saya coba cari. Saya pernah juga dulu search di situ. Oh, data.go.id ya, nama ininya, nama websitenya, data
data.go.id. Nah, ini boleh juga. Ini portal dataset kepunyaan Indonesia ya, pemerintah Indonesia. Silahkan juga bisa dilihat-lihat di situ. Oke, dah itu terkait dengan data. Kemudian berikutnya adalah skenario dan task. Jadi datanya udah kalian buat. Kan tadi saya jelaskan bahwa project proposal ini kalian buat sampai ke level visual encoding. Ya, visual encoding ini baru rancangan, belum dibuat yang aslinya jadi gimana. Jadi baru rancangan aja. Ya, jadi di kalau yang ini tadi ini berarti data abstraction yang dilakukan. Ya, yang langkah keempat ini itu adalah task abstraction. Skenarionya kayak gimana? Tugas seperti apa yang nanti akan dilakukan oleh target user itu tadi? Ya. Nah, bagian ini bercerita tentang rancangan skenario dan task yang akan dilakukan terhadap rancangan visualisasi. Anda perlu membayangkan apa yang akan ditemukan oleh pengguna dari visualisasi Anda dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Ya, jadi pokoknya di sini kita membayangkan kira-kira tugasnya itu kayak gimana. Nah, tugas yang akan diselesaikan oleh user itu seperti apa. Nah, langkah berikutnya itu adalah sketsa dan deskripsi visualisasi. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalian sampai ke visual encoding tapi belum ke hasilnya. Jadi ini baru rancang-rancang aja. Nah, sketsa, ya sketsa. Boleh gambar tangan, ya silahkan, mau digambar tangan boleh, mau pakai PowerPoint boleh juga, atau pakai graphic editor silahkan, lebih bagus lagi, ya tapi apa namanya bebas, intinya di sini hanya sketsa saja. Nah, sketsa ini bisa terdiri dari beberapa gambar tergantung rancangan interaksinya. Nah, maksudnya kayak gini, misalnya kan ada, misalnya ada ini kalian rancang visualisasinya, ya kemudian visualisasi ini kalian rancang dengan task yang bisa di zoom. Jadi intinya dia pilih data tertentu, nah, nanti kemudian di zoom maka akan muncul data informasi detailnya lagi, misalnya, kan? Berarti maknanya nggak hanya satu gambar, tapi bisa saja akan ada beberapa gambar, beberapa sketsa. Nah, jadi tidak hanya satu, boleh lebih yang akan menampilkan rancangan interaksinya tadi. Ya, kemudian jelaskan rancangan visualisasi tersebut seperti fitur-fiturnya. Nah, yang terakhir adalah jadwal. Nah, makanya di sini dikatakan proposal. Biasanya kalau udah namanya proposal itu ada terkait dengan jadwal pengerjaan proyek. Planningnya gimana? Minggu ke satu itu temukan domain, minggu kedua temukan dataset, minggu ketiga data abstraction, minggu keempat task abstraction, misalnya gitu kan. Ini adalah jadwal. Oke, ada yang bertanya? Karena belum dibuat belum kebayang. Assalamualaikum. Ya boleh, apa? Oke. Saya kan baru PKRS, kelompoknya nanti gimana? Saya kan Sidki Rabbani baru PKRS. Kemarin belum ini ya, belum ikut kuliah ya? Belum bu, karena kan belum ada rencana ambil visda, ambil MKLN. Ya. Oke. Kamu gabung sama kelompok ini aja ya. Yang lainnya udah cukup orangnya. Alvin ya, nanti saya kasih. Alvin nanti kamu gabung sama Siki aja ya. Karena Alvin masih sendiri, yang lainnya itu udah berdua atau bertiga. Ada saya. Udah berdua, Bu. Hah? Sama siapa? Tadi pagi kan Ibu suruh gabung sama si... Oh, enggak. Yang Hadafi tadi dia rupanya udah ada kelompok sendiri. Saya enggak ngecek lagi. Tadi dia bilang dia udah ada kelompok sendiri. Jadi udah apa namanya, udah ada kelompoknya yang lain gitu. Jadi Siki nanti hubungi Alvin aja ya.
untuk kelompoknya ya. Tugas satu itu nanti dikerjakan secara kelompok. Ya, kemudian ada latihan satu juga. Latihan satu itu sudah kita kerjakan minggu lalu. Cuman karena kamu bilang tadi kamu belum masuk, ya berarti ya kerjakan aja terus nanti di-upload. Ya, masih bisa upload kalau latihan masih bisa upload, cuman paling nanti akan muncul terlambat ya. Late-nya itu berapa lama? Tapi masih bisa dikerjakan. Ya, intinya dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak ada nilai. Ya, itu ada latihan satu. Lihat aja di e-learning. Di e-learning, kemudian kelompoknya, nah tugas satu itu dikerjakan secara kelompok. Nanti gabung sama Alvin aja ya, Sitkia. Baik, Bu. Oke, jadi nanti Alvin berdua ya. Nah, berikutnya ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Ada? Ada? Oke lah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kelas kita pada hari ini saya akhiri di sini saja. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Ya, kemungkinan minggu depan juga masih daring lagi karena udah ada surat edaran rektor. Daring dulu sampai sekitar tanggal 20 Februari kalau saya nggak salah ya. Jadi dilihat perkembangan selama 2 minggu ini, kalau memang tidak merebak virus COVID-nya ini ya, tidak sampai sangat-sangat meluas, ya mungkin nanti kita akan kuliah secara offline lagi. Tapi selama 2 minggu ini intinya kita kuliah di rumah dulu ya secara daring. Nanti kita lihat lagi perkembangan akan datangnya seperti apa. Karena agak lumayan rame sih yang dibuat sampel dari tes COVID-nya. Jadi akhirnya kemarin itu keluarlah surat edaran, ya keluar surat edaran yang mengharuskan untuk kuliah daring lagi selama 2 minggu ini. Ya, kita berdoa aja kita sendiri nggak kena ya, yang kena juga nggak sampai parah-parah banget, bisa cepat sembuh. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau memang tidak ada apa namanya, tidak ada ya nggak ada perkembangan yang sangat-sangat fatal sekali, ya mudah-mudahan ya kita nanti kuliah offline lagi gitu. Tapi ya nantilah tinggal tunggu pengumuman lebih lanjut nanti seperti apa akan saya umumkan. Oke, saya akhiri saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke.